What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla, dan kemarin banyak banget yang udah message gue di Instagram tentang fotonya Nate Barfield dan Koh Kim Hong ya, dengan caption Thank you Nate Barfield. Nah, gue cuma dengar rumornya sih, gue juga belum tahu pasti, belum ada konfirmasi apakah siapakah yang akan menggantikan Nate Barfield. Tapi abang main pas lagi All Star IBL itu banyak yang ngomong katanya Corey White itu akan balik lagi. Nah, itu benar atau enggak juga gue nggak tahu, jadi kita harus nunggu. Mungkin harusnya sih satu hari atau dua hari ke depan kita udah tahu ya. Dan alasannya kenapa Nate Barfield diganti, gue juga sebenarnya nggak tahu pasti kenapa. Tapi kalau tebakan gue, mungkin kayak Coach Bong Ramos kurang cocok dengan Nate Barfield, karena menurut gue Nate Barfield bermainnya lumayan bagus di 4 seri pertama. Dan gue dan Nate juga udah merencanakan untuk trash talk tadinya, jadi sekarang jadi batal trash talknya karena Nate udah harus balik ke Amerika lagi kayaknya. Jadi gue lumayan sedih juga, kan Nate is a very good guy, I'm good friend with him, and hopefully Nate good luck lah untuk di karir basketnya, untuk apa tim selanjutnya yang dia akan bermain. But menurut gue kalau Corey White datang ke Stapac Jakarta, membawa pengalaman juara IBL sih, which is very good untuk Stapac Jakarta. Tapi gue penasaran nanti seberapa in shape-nya Corey White ini datang, karena gue nggak tahu dia kapan terakhir main dan main di mana. Jadi kita tunggu aja nanti kedatangannya Corey White, kalau beneran dia datang, karena ini baru rumor aja, gue belum bisa pastikan. Dan kalau gitu guys, jangan lupa untuk share komen kalian menurut kalian dengan datangnya Corey White yang juara bersama Pelita Jaya musim lalu itu gimana tuh untuk Stapac Jakarta dan duet dengan Dominic Williams. Kalau gue sih bilang Corey White itu juga IQ-nya tinggi banget sih, pemain dengan IQ itu tinggi. Jadi Stapac nggak mau mengambil resiko juga, mereka mengambil pemain yang sudah pasti-pasti aja yang mereka udah pernah lihat. So that's all for today's video. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk di like videonya, dan juga jangan lupa untuk comment and subscribe bagi yang belum subscribe. And thank you guys for watching again. I'll see you guys in the next video. Peace.